Surya. 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 Papa disuapin dong. Jangan dong. Minta tolong. Hasilnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Keseruan di malam hari ini membuat kita semua pada baper, sebagaimana ayah Kejora yang mengantarkan putrinya untuk menemani kekasihnya, calon imamnya, calon suaminya, Rizky Billar. Ya, semua orang juga punya madam, Kak. Bapak disuapin dong. Ya, si ayah senyum-senyum sendiri melihat kemesraan, keromantisan buah hatinya Lesti Kejora dengan calon mantunya Rizky Billar yang suap-suapan di sampingnya. Sehingga tak ayal, si ayah pingin juga disuapin sebagaimana Lesti menyuapi Rizky Billar. Dan ia pun memohon kepada putrinya, meminta putrinya untuk menyuapi dirinya seperti Rizky Billar. Lihatlah betapa Rizky Billar menikmati saat ia disuapi, hingga membuat ayah Kejora meleleh juga dan pingin disuapi seperti Billar. Ya, semua orang juga punya madam, Kak. Bapak disuapin dong. Jangan dong. Terlihat kebahagiaan saat ayah Kejora disuapi oleh sang putri. Betapa ia senang melihat kemesraan yang ia lihat dengan matanya sendiri, dengan ya di depannya Lesti dan Billar sudah tak ragu, tak sungkan lagi mengumbar kemesraan di depan ayahnya yang begitu perhatian pada dirinya dan Rizky Billar. Tentu kebahagiaan itu terlihat dari wajah ayah Kejora dan si dede Lesti memberikan suapan untuk sang calon suaminya dan ayahnya. Cinta pertamanya ayah Kejora dan cinta terakhirnya Rizky Billar. Ya, kita tahu bahwa memang ayah Kejora menemani Lesti dan Billar saat mereka, yakni Lesti menemani sang calon imamnya. Oh, Bapak pakai segala lampunya Bapak aja. Baru pilih. Nah, tutup nih. Nah, bisa tutup pintunya. Pintunya bisa ketutup. Ya. Surya. 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 Si Surya. Itu kucing. Bapak dapat nomor dari mana deh? Apa-apaan yang begini nih? Masa bos yang nyetir? Makasih bos. Ada panganan ada, Prien. Masa nih? Bos yang nyetir. Bentar. Lampu merah kanan ya? Yang benar ya jalannya ya? Ya. Gimana bos? Kita mau kemana bos? Setirin. Jalannya yang benar. AC-nya kok mati nih? Panas. Enak aja. AC-nya minta tolong. Hasilnya enggak panas ini. Ya ampun, ini kan otomatis enggak mesti pakai. Ya udah, besok kamu enggak usah masuk kerja lagi ya. Besok enggak usah masuk kerja. Itu siapa yang bawa? Oke. Bagaimana guys, menurut kalian keseruan perjalanan Lesti dan Billar di hari ini yang so pasti bikin kita semua keblenger, bikin kita semua demen, senang akan keseruan serta romantisme perjalanan dan kisah cinta Lesti dan Billar, apalagi aksi ayah Kejora yang bikin kita tambah baper dari kemesraan Lesti dan Billar. Tentu itulah
yang terjadi kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk kita ikuti kabar dan informasi terbaru mereka. Maka bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita ini, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mereka. Oke, itu aja kabar mengenai Lesti dan Bilar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.